mas. Percuma sampean maju, mending mundur. Tiwas sampean maju malah dene karo liyane. Mundur. Di Jepang remix. Berani one by one, jangan keroyokan. Asu. Variasi ya, oke. Okay. Apa ya. Itu? Ya pokoknya ikut aja. Ikutin aja, biar tahu. Okay. Ya, bismillah, berangkat. Wuh. Langsung sama juragannya, ayo variasi ya. Kayak. Ayo, sekalian ya. Sama Randy kan sama ini. Pas itu, materinya putih kuning pas. Melakukan antraksi. Iya, materinya putih kuning. Thank you.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini di sore hari ini merupakan trip kedua dari HM Cabe One by One. Spesial di sore hari ini di area Tuba. Sebelah kiri Pasar Tuba. Ini One by One bareng tadi bersama Temola dari Banjarnegara ya. Purbalingga. Purbalingga Bumi Ngapak termasuknya ya. Ya. Ini ada muatan mau dikirim ke Semarang. Nah, untuk Sampauji. Iya, Mas. Ini muatannya apa ini? Kayaknya muatan rindu itu kerasa berat gitu. Iya. Ya, benar? Paketan. Oh, muat paketan. Paket rindu, paket cinta, paket galau. Paket komplit, Mas. Oh, paket komplit ini ya. Kayak jamu aja, jamu yang produksinya Semarang sana ya. Yang lambangnya ibu-ibu itu. Nah, untuk trip kedua gimana rasanya ini? Dengan wajah barunya One by One. Ya seneng gitu. Seneng ya? Iya. Seger gitu. Tapi tadi kok gak sempet dicuci sendiri. Biasanya kan kalau aku dulu punya sepeda baru itu nyuci tak cuci sendiri. Punya motor baru itu biasanya gak mau lah tak cuciin gitu loh. Oh lupa tadi itu cerita. Oh capek ya? Sakit aku. Oh hatinya? Pikirannya hatinya? Semuanya yang penting jiwanya tetap sehat. Dengan jiwa yang sehat insya Allah tubuh pun atau raga juga akan ikut kuat. Oke? Untuk yang Temola siapa ini? Mas Eka yang tanya. Ya. Untuk Temola sendiri ini merupakan biasa lintas gak? Ya, biasa. Biasa ya. Paling jauh kemana? Paling Lumpi. Nah. Sumatera. Surabaya. Oh Surabaya. Kayak nanti rencana mau konvoy? Iya konvoy. Konvoy. Nanti untuk ke Semarang, sampai Semarang konvoy Pantura ya. Madura. Untuk yang no drag sekarang, ya bukan sekarang sih, sejak zaman kemarin-kemarin sebenarnya udah ada himbauan. No drag safety, tidak terlalu bergerombol, tetap utamakan beri jalan untuk pengguna jalan yang lain. Kita hormati pengguna jalan yang lain karena sama-sama punya hak lah ya. Tetap safety. Ya, tetap safety. Pengaman. Kemarin kan udah tak kasih tahu kan caranya pakai pengaman. Beli yang bergerigi. Ya. Ya. Kalau yang udah kering, bisa kasih pelumas nanti, bisa pakai oli yang dot 3 atau dot 4 gitu kan, nggak apa-apa itu. Usahakan jaga jarak dengan lipomnya, terutama karena kita juga harus sama-sama menjaga keselamatan, kenyamanan dari ripus yang kita kawal itu sendiri ya. Pokoknya tetap safety, oke? Tidak banyak pesan karena saya sendiri kadang tidak safety. Ibaratnya daripada seperti dikatakan bebek nyilem, lebih baik ya kita sama-sama lah intervensi, kita saling belajar, kita saling memperbaiki apa yang kurang dari kita, dari dunia sotrek terutama. Untuk sore hari ini memang spesial, ini saya nyotrek di rest area aja di sini, di Subah juga masih. Tidak banyak, nanti saya juga tidak mau ngasih uang jalan, apalagi uang saku, apalagi ngasih nomor WA cewek, itu enggak. Pokoknya saya kasih doa aja dan support semangat untuk ribus-ribus di Indonesia pokoknya. Oke, terima kasih dari Om Irul Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.